Teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki pekan yang ketiga dan biasanya disebut dengan pekan Gaudete atau Minggu Sukacita. Ya, kalau masih ingat minggu pertama disebut minggu apa? Harapan. Minggu minggu kedua Harapan. itu harapan. Yang pertama? Oh iya, harapan. Minggu lupa lagi ya. Apa namanya tuh? Peace ya, peace. Iya. Peace, hope, joy. Iya, terus yang terakhir besok? Kasih. Kasih. Love ya. Baik. Love. Kalau kita sudah masuk minggu ketiga, minggu sukacita, nah sekarang ini apakah masing-masing dari kita atau tidak ya? Tuhan, sukacitakah suka malam cita. ini? Ya, amin. Kita pasti harus sukacita. Amin. Pakai-pakai pink-pink ya, sukacita. Meskipun ya, meskipun banyak persoalan dalam hidup, ada tantangan dan kesulitan, ada sakit penyakit, tetapi kita selalu bersyukur dengan penuh sukacita. Nah, rasa sukacita kita itu pun kita wujud nyatakan dengan kebersamaan kita pada malam hari ini. Amin. 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 Nah, tema yang kita bahas bersama pada malam hari ini adalah tema yang disodorkan oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam bulan keluarga, yaitu bertetangga itu asik. Asik. Nah, Endang, sebagai penanggung jawab pewartaan itu, saya disodorkan dua tema sekaligus. Tema 3 dan 4. Yang keempat adalah toleransi berbuah sukacita. Sementara waktu yang tersedia nanti untuk saya katanya maksimal 50 menit. Apakah memungkinkan bagi kita untuk sekaligus membahas dua tema ini? Kita lihat saja nanti ya. Ya, siap. Tapi kita tidak akan apa namanya khawatir dengan masalah waktu, tetapi yang penting kita mengalir saja. Baik, teman-teman, kita akan memulai sesuai dengan buku panduan kita. Kita berdoa bersama. Silakan melihat ke layar kita masing-masing. Satu hati. Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan Advent kali ini, kami ingin merenungkan bagaimana hidup bertetangga yang menyenangkan. Berkatilah kami agar dapat bergaul dan bersaudara dengan tetangga kami, serta dapat saling mendukung dan menolong. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjut dengan inspirasi kitab suci. Saya mohon dua orang untuk membaca secara bergantian. Ya, dua orang. Saya minta tolong WL yang membaca ayat genap, kemudian Ibu Ira membaca ayat yang ganjilnya. Sedangkan yang lain silakan menyimak ya. Silakan. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segalanya kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, teman-teman sekalian. Syukur kepada Allah, Korintus, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 ya. Saya akan membacakan sekali lagi. Silakan teman-teman menyimak ya, meresapkannya dengan sebaik mungkin sehingga ada aliran firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita sehingga firman Tuhan malam ini sungguh-sungguh jadi milik kita. Ya. Oke. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, teman-teman yang terkasih, ini adalah kisah, ya, kisah para rasul, kisah jemaat perdana setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus, setelah mereka mengalami Pentakosta. Nah, sekarang pertanyaan untuk menjadi permenungan kita adalah apakah cara hidup gereja perdana ini masih menjadi milik gereja di zaman sekarang ini atau tidak? Ini yang menjadi bahan permenungan kita. Apakah cara hidup umat perdana itu masih menjadi milik cara hidup gereja di zaman sekarang ini? Apakah masih relevan atau tidak? Sesuai atau tidak? Nah, maka kita lihat apa yang menjadi ciri khas dari para jemaat perdana. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas mereka? Silakan teman-teman yang ingin menjawab. Coba nyalakan mic-nya. Itu mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya, selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Berdoa dan berkumpul. Apalagi? Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang lain? Silakan nyalakan mic-nya. Pak Joko, Pak Hernawan, menjual harta miliknya. Iya, menjual harta miliknya. Dan selalu persekutuan. Oke, Bu Magda. Oke, Bu. Bu Mimi dan Bu Endang jangan ditanya ya, lagi tim ini doa Pak pagar doa. Oke, ya. Bu 647-nya di, belum ditanyaan, paling belum itu kelihatan. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Oke. Baik. Kita lihat sekarang apa yang menjadi ciri khas dari jemaat perdana. Nih. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam ibadah.
Nah, sekarang kita lihat cara hidup jemaat yang sekarang. Apakah jemaat yang sekarang bertekun dalam pengajaran para rasul atau tidak? Bertekun. Apakah jemaat yang sekarang bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam ibadah? Tandanya apa? Buktinya apa? Ini sekarang ini. Ya. Apakah kita bertekun dalam pengajaran? Kita menjawab ya. 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 Dalam hal apa kita bertekun dalam pengajaran? Ya, mengikuti seminar-seminar. Ya, kita ikut baca sabda Tuhan. Lalu membaca kitab suci. Oke. Okay. Betul. Kemudian, hadir di PD. Betul. Ada di PD. Nah, hadir ibadah di misa PD online. Misa online. Bertekun dalam persekutuan. Saat sekarang ini kan kita sedang bertekun dalam persekutuan, bukan? Iya. Yeah. Oke. Kemudian kita juga setia dalam ibadah mingguan, ibadah harian. Oke, jadi ciri khas jemaat perdana 2000 tahun yang lalu itu ternyata masih relevan dengan cara hidup jemaat sekarang ini. Kenapa Gromel keluar masuk ya? Oke, masih relevan dengan cara hidup jemaat sekarang setelah 2000 tahun kemudian ya. Kemudian yang berikut, mereka juga saling memberkati dan berbagi. Nah, kita lihat tadi di dalam firman Tuhan, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat 45. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di ayat 44 dan 45, di sini mau menjelaskan kepada kita ya, bahwa jemaat perdana itu mereka sudah mempunyai semangat untuk berbagi saat itu. Tetapi kita jangan keliru dengan mengartikan ayat keempat ini, hati-hati ya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita hati-hati untuk mengartikan ayat ini. Kan tidak mungkin apa yang menjadi milik saya, itu juga menjadi milik orang lain, kan tidak mungkin. Ya. Tidak perlu saya perjelas. Nah, yang mau dikatakan di sini adalah segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, itu adalah kasih. Kasih itu kan menjadi milik semua orang. Iya tidak? Nah, dengan kasih itulah maka mereka mempunyai semangat untuk berbagi. Kalau tidak punya kasih yang menjadi milik mereka bersama, maka tidak mungkin mereka akan hidup di dalam semangat berbagi. Demikian pun kita sekarang, ya, kasih itu menjadi milik kita bersama. Ya. Sekali lagi, kasih itu menjadi milik kita bersama, kasih itu menembus batas ruang dan waktu, menembus perbedaan, maka dengan kasih itulah kita memiliki semangat berbagi. Nah, semangat berbagi itulah yang kita wujud nyatakan di dalam masa pandemik ini. Apa yang sudah kita perbuat terhadap tetangga sebelah rumah, kiri, kanan, depan, belakang. Apa yang sudah kita perbuat di dalam situasi pandemik ini. Ya. Oke, nanti baru kita kaitkan dengan temanya tadi, tetangga itu, bertetangga itu asik loh ya. Oke, kemudian yang berikut, saling memberkati. Ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik yang mempunyai kasih, Tuhan Yesus mengajarkan begini kepada kita. Apabila orang membenci kamu, ya jangan kamu balas.
tetapi berkati mereka. Jadi jangan keluar dari mulut kita itu sumpah serapah, tetapi jika orang menghina kita, maka yang harus keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menyenangkan hati. Ya, saling memberkati. Nah, ini jemaat perdana sudah mempunyai cara hidup, semangat hidup yang seperti ini. Maka kita di zaman sekarang ini dalam situasi yang sangat sulit dan berat, ya, di tengah-tengah kondisi pandemik ini, kemudian isu SARA, isu perpecahan, isu agama dikemukakan, ditonjolkan, ujaran kebencian ditonjolkan, maka sebagai orang Kristen yang punya ajaran cinta kasih, maka kita tidak membalas ujaran kebencian itu dengan hal yang sama, tetapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat. Oke. Kemudian tulus hati. Tulus hati ini menjadi dasar dari rela berbagi itu tadi. Kalau tidak punya ketulusan hati, orang tidak akan mau berbagi. Kemudian selalu bersyukur. Apapun situasi hidup kita harus selalu mau bersyukur dalam hidup ini. Situasi sulit, ya, kita bersyukur. Apalagi kalau berada dalam situasi yang gembira, pasti kita akan berlipat ganda rasa syukurnya. Dan orang-orang PD, ya, orang-orang persekutuan doa, orang di luar persekutuan doa itu selalu melihat orang PD itu aneh, orang gila. Karena apa? Sakit penyakit kok disyukuri, dalam penderitaan kok bersyukur. Nah, itulah perbedaan cara pikir, cara pandang. Sebelum kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka kita mempunyai pandangan bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat jauh, Allah itu adalah jahat dan selalu menghukum. Tetapi setelah kita mendapat urapan Roh Kudus, maka cara pandang, cara pikir kita itu pasti sudah berbeda. Ya. Selalu bersyukur dalam segala situasi hidup. Saling meneguhkan. Nah, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sikap saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ini kita berbicara dalam konteks internal kita dulu, ya. Di mana saatnya kita sebagai anggota persekutuan doa itu mempunyai sikap untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ya. Tidak berlebihanlah kalau saya mau mengatakan begini, setiap perjumpaan kita itu adalah perjumpaan yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Amin. Ya. Karena apa? Masing-masing dari kita mungkin datang ke dalam persekutuan doa itu penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan problem. Problem apa saja. Tetapi ketika masuk dalam situasi persekutuan doa, ketika kita naikkan pujian-pujian kita, penyembahan kita, dan kita mendoakan satu dengan yang lain, disitulah kita mewujud nyatakan sikap saling meneguhkan satu dengan yang lain. Nah, inilah teman-teman antara lain ciri khas cara hidup jemaat perdana yang tentunya juga menjadi ciri khas dan cara hidup kita sebagai umat Kristiani saat ini. Tapi pertanyaannya, sungguhkah cara hidup jemaat perdana ini menjadi milik saya sekarang ini, sehingga dalam keseharian saya akan seperti mereka. Ini menjadi bahan permenungan kita. Ya. Nah, sekarang apa kaitan bacaan ini dengan tema yang mau kita bahas, tema yang yang disodorkan kepada kita pada malam hari ini, yaitu bertetangga itu asik. Nah, sekarang teman-teman, hari ini tadi, dari pagi, siang, hingga saat sekarang ini, siapa di antara kita yang bertegur sapa dengan tetangga kiri, kanan, depan, belakang?
Coba. Saya. Oke. Okay. Ya. Barangkali bertegur sapa dengan tetangga itu merupakan suatu kebiasaan yang biasa saja. Ya, buat kita mungkin inti suatu yang biasa saja. Bertegur sapa, say hello, selamat pagi, atau hanya dengan memberikan senyuman, atau berjumpa, para ibu-ibu biasanya pagi-pagi itu berjumpa mengitari tukang sayur. Tukang sayur. Ya, begitu tukang sayurnya sayur. Ibu-ibu keluar tuh dengan dasternya. Belum mandi. Ada temennya. Belum gosok gigi. Nah, disitulah ketemu dengan tetangga. Kiri, kanan, depan, belakang. Nah, pasti tegur sapa dong. Diawali dengan selamat pagi. Mulai dengan cerita-cerita. Barangkali hanya membeli cabai 5.000 atau 10.000. Tetapi waktunya berbicara itu lama sekali mengitari tukang sayur. Karena yang berkembang di sana adalah apa? Gosip. Semakin digosok, semakin sip. Nah, semakin sip. Itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita dengan tetangga. Ini adalah sesuatu yang nyata ya dalam keseharian hidup kita. Kalau dikatakan judulnya atau temanya adalah bertetangga itu asik. Apakah pengalaman hidup saya dalam bertetangga itu memang mengasihkan atau tidak? Apakah kehadiran saya ya, di hadapan para tetangga itu buat mereka ini sesuatu yang mengasihkan atau tidak? Ataukah kehadiran tetangga di dalam kehidupan saya itu mengasihkan atau tidak? Atau justru sebaliknya, saya menjadi batu sandungan. Saya menjadi persoalan bagi orang lain. Saya menjadi beban, saya menjadi troublemaker bagi orang lain. Kapan saya akan bisa menjadi tetangga yang mengasihkan? Ini teman-teman. Ya, karena apa? Ada begitu banyak karakter tetangga. Ada tetangga yang memang benar-benar baik, tulus hati. Bahkan cara hidup jemaat perdana ini pun menjadi cara hidup tetangga kita yang mungkin tidak mengenal Yesus, yang bukan orang Kristen, tapi cara hidupnya justru lebih baik dari kita. Atau juga sebaliknya. Ya. Kalau di sini dikatakan saling memberkati, maka malah kita justru sering mengumpat, sering memaki-maki, sering menjadi biang gosip, aib tetangga itu dijadikan bahan pembicaraan, dosa orang diomong-omongin, seolah-olah saya paling baik, salah saya paling bersih. Lalu tema ini sebenarnya mau mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita sekalian di masa Advent ini, ya, bagaimana sih saya membangun relasi yang baik dengan tetangga sehingga tema ini sungguh mencapai sasaran. Jangan sudah mau mendekati hari Natal, kita terus-menerus menumpuk kesalahan, menumpuk dosa, terus-menerus menjadi biang gosip, terus-menerus menjadi troublemaker, terus-menerus membuat masalah. Kapan kita akan menjadi tetangga yang mengasihkan? Lalu kapan kita akan membuat hati Yesus itu asik gitu oleh karena cara hidup kita? Maka di dalam semangat sukacita ini, ya, semangat sukacita, kita sudah masuk dalam minggu sukacita, hati kita pun sudah mulai berbunga-bunga ini, menyambut kedatangan Yesus, menyambut hari Natal. Ya, jangan berbunga-bunga untuk menceritakan aib orang. Jangan penuh semangat untuk gosipin orang, tetapi kita tidak bersemangat, tidak bertekun
untuk menyiapkan ruang kosong di dalam hati kita. Jadi apa sih yang perlu kita perbuat? Apa sih yang perlu saya lakukan untuk menyambut hari Natal? Sekarang ini kan zaman pandemik. Bagaimana kita mengaku dosa? Ya kan? Sulit bagi paroki untuk membuat jadwal mengaku dosa. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya. Pasti kita semakin tekun di dalam berdoa, semakin tekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian semakin semangat dalam pelayanan, semakin bersemangat di dalam hidup persekutuan. Nah, dengan itu, ya, mungkin teman-teman ingat yang ikut seminar SHDR, diagram roda, ingat ya, bagaimana caranya supaya saya ini tetap melekat pada Yesus sebagai pokok anggur. Bahkan bukan hanya melekat, tetapi bersatu. Dia di dalam aku di dalam dia. Maka pertama tekun dalam doa. Kemudian yang berikut adalah baca firman Tuhan. Lalu yang berikut adalah semangat di dalam bersekutu dan pelayanan. Keempatnya harus seimbang sehingga roda-roda itu tidak lonjong, tetap bulat. Nah, porosnya di tengah-tengahnya adalah Yesus Kristus sendiri. Maka semua yang kita lakukan di dalam masa Advent ini itu porosnya adalah poros Yesus. Kita menyediakan hati, ya, menyiapkan ruang kosong untuk Tuhan. Tetapi begitu Tuhan mau masuk, yang dilihat oleh Yesus di dalam hati kita adalah penuh dengan kejahatan. Roh jahat, iblis, dosa. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mau masuk kalau ruang kosong di dalam hati kita itu justru tidak disediakan bagi Tuhan Yesus, tetapi malah hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Maka inilah saatnya bagi kita menyediakan ruang kosong buat Tuhan Yesus itu dengan cara membangun kembali relasi yang baik dengan tetangga. Ya. Meskipun tetangga itu nyebelin, ya, tapi kita berusaha untuk tetap menjadi orang yang penuh berkat. Hadir di tengah-tengah tetangga itu penuh berkat. Ini saya mau sharing. Ya, kami punya tetangga, ya, sesama pengikut Kristus. Tetapi, ya, ada tetapinya. Yang bersangkutan itu dikenal orang sebagai biang gosip. Teman-teman bayangkan seorang pengikut Kristus tetapi di dalam lingkungan tempat tinggalnya itu menjadi biang gosip. Dia menceritakan semua aib orang, kesalahan orang seolah-olah dirinya itu adalah yang paling baik. Bahkan diri kami sendiri, kami satu keluarga pun menjadi bahan omongan. Ya. Tetapi kami sendiri, saya sendiri tidak ambil pusing, bahkan tetap say hello karena kami bertetangga, ya. Rumah kami depan-depanan, hadap-hadapan. Kami bertetangga dan dua anaknya itu menikah. Itu saya yang mengurus semuanya. Saya dan istri yang mengurus. Padahal kami sendiri pun
menjadi bahan omongan, menjadi bahan cerita. Ya. Bahkan boleh dikata sebenarnya apa yang diceritakan itu sungguh sangat menyedihkan. Ya. Sangat menyedihkan dan memalukan. Ya. Tetapi meskipun demikian, kami mau berusaha untuk tetap menjadi berkat meskipun tetangga itu nyebelin. Ya. Oke. Itu teman-teman sekalian. Jadi apapun situasi, apapun keadaan kita dalam cara hidup dengan bertetangga, kita harus tetap menjadi berkat bagi tetangga. Ya. Tulus hati. Nah, menjadi anggota RT yang mau berbagi. Kebetulan di dalam RT kami dalam pekan ini itu ada pekan berbagi. Jadi tiap orang itu seturut kesanggupannya silakan memberikan apa saja untuk orang-orang yang membutuhkannya. Nah, istri saya dengan senang hati menanggapi itu lalu menimbang beras itu sampai berapa kantong gitu ya, ditimbang per kilo lalu diserahkan ke RT. Nah, ini kan sesuatu yang sangat nyata. Jadi di dalam lingkup RT sendiri ya, yang mempunyai keanekaragaman suku, agama, ras, golongan, kita saling berbagi. Karena apa? Cinta kasih itu tadi menembus batas ruang dan waktu. Nah, semangat dari para jemaat perdana 2000 tahun yang lalu itu menjadi semangat kita, menjadi cara hidup kita. Jadi tidak hanya membangun relasi, tidak hanya tulus ikhlas dan mau berbagi itu dengan hanya teman-teman seiman atau teman-teman satu suku, tetapi oleh karena kasih itu menjadi milik bersama tadi, ya, maka kasih itu mempunyai kekuatan untuk bisa menembus batas perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Maka kita akan dengan tulus hati mau berbagi dengan lingkup RT, lingkup lingkungan. Nah, ini sharing nyata yang saya bisa bagikan dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman dalam kita menyikapi, dalam kita mendalami kisah para rasul ini, cara hidup jemaat perdana ini, ya, jadi membangun relasi yang baik dengan tetangga. Karena ternyata tanpa tetangga pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kan ada ungkapan yang mengatakan begini, bahwa tetangga itu adalah saudara terdekat. Iya kan ya Bapak Ibu ya? Tetangga itu adalah saudara terdekat. Kalau kita ada apa-apa, bukan saudara jauh, saudara kandung yang jauh yang akan pertama kali memberikan perhatian, tetapi justru tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Sehingga inilah yang membuat kita, menyadarkan kita dengan tema pada malam hari ini, ya, supaya kita punya semangat yang sama dengan semangat yang dimiliki oleh jemaat perdana, untuk mulai membuka diri yang mungkin selama ini kita hanya membangun relasi dengan teman satu iman saja itu tidak salah. Membangun relasi dengan teman satu suku itu tidak salah, tetapi alangkah baiknya kalau kita mulai membangun relasi dengan menembus batas-batas primordial, batas-batas perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga apa? Keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi keselamatan yang ditawarkan itu menjadi milik semua orang. Sama seperti para rasul tadi, mereka menjadi disukai apa? Karena cara hidup mereka. Mereka disukai, kemudian ada begitu banyak orang yang bertobat, kemudian memberi diri di baptis. Dan Tuhan menambahkan jumlah setiap hari itu dalam kelompok orang yang diselamatkan. Artinya apa? Saya diselamatkan dengan saya mau menyelamatkan orang lain. Ya. Jadi ketika saya mau diri saya diselamatkan, maka saya harus menyelamatkan orang lain. Karena apa?
keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Maka kalau kita mau begitu banyak orang yang diselamatkan, maka marilah kita mengambil cara hidup jemaat perdana ya, untuk menjadi semangat kita, menjadi cara hidup kita dalam bersikap sehari-hari, terutama dalam pergaulan dengan tetangga kita di lingkungan tempat kita tinggal. Sehingga orang Katolik itu semakin dikenal gitu, supaya kita tidak seperti hanya membangun menara gading ya, membangun tembok pemisah lalu kita aman di dalamnya. Kapan kita akan out of the box? Kapan kita akan keluar dari zona nyaman? Lah ini saatnya, tema pewartaan saya kali lalu, keluar dari zona nyaman. Lah ini saatnya buat kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Ya, keluar untuk menyapa tetangga. Oke, teman-teman, begitu saja untuk tema ini. Silakan sharing dulu deh. Ya. Nih, membangun niat. Bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asik? Silakan. Ada dua pertanyaan untuk kita sharingkan. Hal apa yang dapat aku berikan kepada tetangga terdekat? Silakan. Silakan aktif. Ini sama seperti pertemuan kombas ini. Mari bersharing. Atau perlu saya sebut nama? Nih. Sharing satu atau dua orang saja. Ya, dua orang karena kita masih punya waktu tema satu lagi ya, nih. Waktunya masih, kita masih banyak waktu untuk yang sesi ke berikutnya. Supaya tidak monggo Ibu ini yang nama layarnya Ibu Brigita nih tadi. Monggo Bu kalau mau sharing. Bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asik? Mic-nya dibuka, Bu. Oke. Ya, silakan, Bu. Tetangga asik, yang asik bagi saya bisa komunikasi dua arah. Iya. Yeah. Jadi, bisa mendengarkan dan bisa menerima, juga bisa untuk tempat curhat. Oke, komunikasi dua arah, bisa sebagai pendengar, mendengarkan curhatan orang. Oke, komunikasi dua arah itu menurut Ibu untuk menjadi tetangga yang asikkan, menjadi pendengar yang baik dan dalam juga komunikasi. Ya. Saling menguatkan di ya. Masa pandemi ini. Kita selalu saling menyapa, saling menguatkan, kemudian bagi saya setiap pagi menyapa selamat pagi, semoga selalu sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Ya. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Oh iya, selamat bergabung Pak Haliman. Pak Haliman sudah bergabung ya Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Haliman. Pak Asar Joko juga terima kasih. Ini sudah kriep-kriep ini. Oke, silakan bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asik? Kayaknya Pak Haliman mau sharing tuh. Monggo. Tahu aja sih, Bu. Oh iya, oke, silakan Pak Haliman. Silakan, Pak. Yang pertama kita saling menyapa sama tetangga, udah memberi senyum. Ya itulah kunci utamanya, senyum dulu, Pak. Iya, senyum dulu ya. Berikan kenapa? Senyummu kepada setiap orang gitu ya. Ya. Biasanya saya punya tetangga baik-baik sih. Karena kita murah senyum, enggak asem gitu. Puji Tuhan kalau punya tetangga yang baik-baik. Jadi mengasikkan dong ya. Baik, yang lain. Masih di nomor satu nih. Bagaimana sikap saya agar dapat menjadi tetangga yang asik? Ada punya pengalaman yang mengasikkan dengan tetangga? Silakan pengalaman yang menginspirasi
teman-teman malam hari ini? Kalau saya, saya itu apa? Sebenarnya tetangga yang asik itu memang satu intinya kasih ya. Karena kasih itu kan ada semua di situ. Ada damai, ada ras bela rasanya ada, rendah hatinya ada. Memang nggak gampang sih, pasti ada berantemnya juga, seasik-asiknya. Saya punya tetangga dulu masih ya, kalau tetangga sekarang ini yang saya punya ini ya kita baik-baik aja sih, saling menyapa, nggak pernah musuhan, nggak pernah berantem, nggak ya. Nggak tahu kalau yang mereka berantem, nah kadang-kadang mereka ini berantem kita malah bantu, ada apa sih gitu. Meskipun kita hati-hati ya, nggak semua orang seneng kan didatengin begitu. Nah bagi saya sih tetangga asik itu ya kalau ada kasih itu, karena seasik-asiknya ada juga kelas-kelasnya, makanya. Dan lagi Pak Tony. Ya, kenapa Bu Budi? Terus. Saya punya tetangga masih kecil, tetangga teman main juga. Jadi tetangga itu yang asik itu adalah tetangga seperti keluarga sendiri. Yang namanya keluarga itu mau berantem kayak apa, mau seperti ngamuk-ngamuk gimana, tapi akan kembali lagi menjadi keluarga yang tidak keluar dari dalam keluarga itu. Nah, itulah yang asik kalau buat saya. Oke. Iya. Terima kasih. Yang lain? Saya. Bu Ira? Boleh saya? Oh ya, oke. Saya setuju dengan Bu Angel tadi. Saya menganggap tetangga itu seperti bagian dari keluarga saya. Jadi kalau walaupun ada tetangga saya yang sudah ngomongin saya, mau ngomongin keluar dalam apa, saya masa bodoh cuek aja, saya masih asik aja ketemu ya saya hello. Toh saya menganggap dia biarlah dia yang berbuat begitu, saya tidak mau membalas semua itu. Jadi saya asik-asik aja ngobrol setiap pagi kalau lagi sapo. Tuh kayak tadi Pak Tony, ibu-ibu, benar itu. Kalau pagi Pak Tony berangkat, saya masih pakai daster, otomatis saya keluar dengan membawa sapu lidi. Nah itu saya hello di situ. Bukan pertama. Buat gebuk orang loh. Bukan gebuk orang. Jadi saya menganggap seperti Bu Angel, tetangga itu adalah bagian keluarga saya sendiri. Iya, asik betul. Dirinya. Oke, terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Yang lain? Saya Pak Tony. Ya, Pak Joko silakan. Kalau saya sendiri, di tempat saya sendiri kan banyak bapak-bapak. Ya. Kalau pas libur atau apapun, banyakkan bapak itu suka ngopi atau nongkrong. Sip, ya, mantap. Kalau tempat saya mah, kalau apalagi ya libur, biasanya kita ngopi bareng di depan rumah, hingga bareng-bareng. Itu mengasihkan ya, Pak? Iya, kalau depan rumah biasanya sore-sore ibu-ibu. Kan asiknya begitu. Sehingga kita bisa teriak-teriak antar gang gitu. Mantap. Jadi nggak ada rasa, kita nggak ada rasa curiga. Oke. Okay. Terlalu memperhatikan kalau ada keluarga yang sakit. Kumpul bareng, ngopi, itu mengasihkan. Ya, kita ngopi bareng, ngapain-ngapain sampai malam, Pak. Iya. Ya kan, bercandanya begitu. Kita sering, ya sering kita teriak aja, jalan sana kemari. Teriak sana kemari aja, ya kayak dibilangin tadi Bu Angel. Bahwa tetangga adalah seperti keluarga. Bagi saya di tempat saya juga kita nggak berpikir walaupun kita berbeda-beda enak gitu. Walaupun dulu pernah kita ngalamin ada masalah di dalam lingkungan, tapi kita utamakan adalah tegang untuk kebersamaan. Itu yang sering kita lakukan di keluarga, di lingkungan kita sendiri. Oke. Saya kira informasinya. Baik. Terima kasih. Teman-teman, ini kan ada dua pertanyaan ya, tetapi sebenarnya intinya sama saja. Maka silakan sharing saja pengalaman yang berkaitan dengan hidup bertetangga yang asik atau tidak asik, silakan sharing untuk meneguhkan kita. Tidak ada yang salah ya dari sharingan kita, karena itu semuanya adalah baik untuk menjadi kekayaan kita bersama ya. Silakan, ada lagi yang lain? Mungkin kasih kesempatan yang tadi belum menjawab di pertanyaan pertama. Boleh. Bu Ira? Tuh Bu Ira udah siap-siap. Ya, silakan. Monggo Bu Ira. Ya, karena saya di sini baru, jadinya saya masih bingung nih cari-carinya. Masih baru, masih paling hanya baru kira-kira 4
keluarga ya yang saya sapa ya. Oh, seperti itu. Jadi ya mungkin kalau bagi saya sih bagaimana menjadi bertangga yang asik tuh ya jangan bergosip gitu aja sih sebenarnya. Ya, simple ya Bu. Ya, jangan simple. Menjadi biang gosip. Ya itu aja dan yang pasti bagaimana sikap kita ya. Kita walaupun apalagi saya di sini masih baru ya paling tidak memberikan perhatian sedikit, memberikan perhatiannya ya. Dalam arti ya itu tadi kita tersenyum, menyapa seperti itu. Ya paling kalau keluarnya seperti yang Bu Magda bilang kalau udah ada tukang sayur udah itu di saatnya mungkin saya bisa menyapa tetangga saya yang saya juga belum kenal, belum begitu akrab seperti itu. Itu aja sih, karena saya belum begitu kenal dengan banyak orang. Apalagi ketambahan lagi pandemi begini, jadi kan nggak bisa main-main. Ya. Baik, menjadi tetangga yang asik. Ya, menjadi tetangga yang asik itu adalah tetangga yang menjadi berkat. Nih. Menjadi tetangga yang asik itu adalah tetangga yang mau berbagi. Tetangga yang punya ketulusan hati, tetangga yang saling meneguhkan, itu kan mengasikkan. Nah, jadi tetap kita harus mengambil semangat dari kitab suci, semangat dari firman Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup, di dalam membangun relasi kita dengan sesama. Apalagi kita ini kan hidup bertetangga dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi ya, pluralistiknya luar biasa. Agamanya berbeda, suku berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, status sosial. Itu kan semua perbedaan-perbedaan yang nyata. Tetapi oleh karena kasih tadi yang menjadi milik bersama, semua batas-batas itu kan bisa ditembus oleh kasih. Sehingga yang ada adalah apa? Tulus hati untuk mau berbagi. Nah, itulah yang membuat kita menjadi tetangga yang mengasihkan bagi orang lain. Menjadi pribadi atau sosok yang mengasihkan bagi orang lain. Menjadi pribadi atau sosok yang hadirnya itu menghadirkan berkat. Bukan menghadirkan kecelakaan. Karena apa? Tuhan merancangkan bagi kita itu merancangkan damai sejahtera, bukan merancangkan sesuatu yang mencelakakan. Maka kalau Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi kita, merancangkan berkat, maka kehadiran kita pun juga harus menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang mengasihkan, tetangga yang mengasihkan. Oke. Nah, demikian teman-teman untuk tema yang bertetangga itu asik. Kita akan pindah ke tema yang berikut, tapi naikkan dulu sebuah pujian biar nggak bosan gitu. Silakan sebuah pujian gitu. Bu Angel atau Bu Magna? Bu Angel kayaknya kalau pujian satu lagi. Baik, kita lambungkan sebuah pujian. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
kecil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih, Pak Tony. Lanjut. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke tema yang berikut ya. Ini Bu Endang ngerjain saya benar-benar ini. Baru ada pewartaan yang diborong sekaligus dua tema untuk dibahas. Karena katanya minggu depan PD kita libur, ya. Nanti baru ketemu lagi di bulan Januari. Begitu ya Bu Endang ya. Bu Endang sudah muncul belum? Bu Endang lagi pagar doa ya, lanjut. Enggak, sudah selesai. Sudah selesai, kan? Okay. Sudah, kepanjangan. Kepanjangan okay. Jadi doanya. Oke, baik. Tema yang keempat, toleransi itu berbuah sukacita. Nah, tapi bacaannya, ya, sebentar. Inspirasi kitab sucinya dari Injil Lukas 1, bab 1 ayat 39 sampai 56. Ya. Teman-teman, jujur saja saya bingung mau mengkaitkan bacaan ini dengan tema toleransi berbuah sukacita. Tetapi ini kan menjadi pembahasan kita bersama pada malam hari ini. Ya, kita diberikan kesempatan yang cukup luas untuk membahas dan men-sharingkannya. Oke? Nah, supaya tidak berlama-lama, saya akan bacakan inspirasi kitab sucinya. Ya. Ini loh. Itu ada suara lain dari mana ya? Lanjut, Pak Tony. Oke, baik. Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai 56. Mohon untuk bersabar, ya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini layar saya tertutup nih. Ya memang tertutup di layar sini juga. Nah, sudah. "Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong.
Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik teman-teman. Silakan membaca kembali sendiri-sendiri. Kalau yang di tangannya ada e-Bible, e-Katolik, dalam e-Katoliknya, atau yang pegang Alkitab sekarang dan membuka Injil Lukas bab 1 ini ayat 39 sampai 56, silakan dibaca kembali sendiri-sendiri. Saya beri waktu. Nanti kalau sudah selesai, silakan memberi tanda emot jempol di layarnya ya. Silakan teman-teman. Sambil dibantu Pak Tony itu apa naik turunnya jadi scroll aja biar ya, mungkin biar dulu. Oke. Sudah ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan masih bersabar, bersemangat, dan belum ngantuk ya. Oke, kita akan berusaha bersama-sama menemukan benang merah ya, dari benang merah yang mengkaitkan tema yang kita bahas malam hari ini dengan inspirasi dari kitab suci ya, Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 dengan tema toleransi berbuah sukacita ya. Nah, kalau toleransi berbuah sukacita itu kan adalah sesuatu yang sangat umum yang kaitannya dengan keanekaragaman bangsa Indonesia. Nah, oleh karena keanekaragaman itulah, maka yang dituntut dan dibutuhkan dari kita adalah semangat bertoleransi. Tolerere. Itu artinya membiarkan.
saya mau membiarkan orang lain hidup bersama dengan saya. Membiarkan orang lain. Ya. Itu toleransi namanya. Mau apapun agamanya, apapun sukunya, apapun karakternya, ya, lemah lembut, suka marah, ya sudah, itu adalah sebuah kenyataan yang harus saya hadapi. Itulah toleransi. Kita harus menerima perbedaan. Itu bahasa umumnya ya, teman-teman. Nah, sekarang toleransi berbuah sukacita ini bagaimana kaitannya dengan Injil Lukas yang baru saja kita baca malam hari ini? Toleransi macam apa yang mau diangkat ya oleh Injil ini pada malam hari ini? Sedangkan tokoh yang ada di dalam kisah ini adalah dua wanita. Dalam kitab suci, dua wanita yang ada di dalam sejarah keselamatan, yaitu Maria dan Elizabeth. Nah, toleransi macam apa? Maria dan Elizabeth itu berada dalam situasi yang sama. Dua-duanya sedang mengandung. Ya kan? Nah, Maria ini dalam keadaan hamil, dia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk mengunjungi saudaranya. Nah, teman-teman, kalau orang-orang legio, para legioner ini mereka punya doa itu diinspirasi oleh Injil ini. Ya, itu para legioner. Nah, mungkin para legioner itu kalau dikaitkan dengan tema ini ya mungkin mempunyai semangat untuk bertoleransi. Nah, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Maria itu dalam keadaan hamil tetapi harus melakukan perjalanan jauh dan mengunjungi saudaranya. Dalam keadaan hamil itu kan sesuatu kondisi yang berat kan ya. Ya kan teman-teman ya. Saya kan tidak hamil jadi enggak tahu. Ya, para ibu. Betul Pak Tony. Ya. Apa dalam situasi hamil itu kan kondisi yang berat. Tetapi kondisi yang berat itu bukan menjadi halangan untuk melakukan perbuatan yang baik. Situasi yang sulit itu bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi kendala untuk memberikan perhatian. Ini kan Maria kan mau memberikan perhatian kepada saudaranya. Iya kan ya? Iya. Nah, berikan perhatian. Sudah usia dia hamilnya, nah, sudah usia. Ini apalagi sudah bukan muda usia lagi gitu. Ya, dia mau berkunjung. Nah, kunjungannya luar biasa loh. Kunjungannya luar biasa. Lihat di ayat 41. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nih, teman-teman. Kita harus meneladani Maria dalam situasi ketidakmengertian dan ketidakpahamannya akan panggilan hidupnya menjadi ibu Tuhan. Dia menerimanya dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan, meskipun dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Taat dan penuh kerendahan hati, luar biasa. Maka Maria adalah manusia pertama yang menerima karunia Roh Kudus. Nah, sehingga dalam perjalanan hidup selanjutnya, dia memberi dirinya untuk dikuasai sepenuh-penuhnya di dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, lalu apa tanda-tandanya? Bahwa dia menjaga kesucian hidupnya. Demikian pun Yosef menjaga kesucian istri itu sampai selama hayat di kandung badan. Ya. Oke. Lalu berseru dengan
suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dari sinilah ternyata rumusan doa salam Maria yang kita kenal, yang kita ucapkan dalam keseharian hidup kita. Ini ungkapan dari seorang saudara, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini pengakuan dari mulut seorang saudara kepada saudaranya. Pengakuan, diberkatilah engkau. Ini luar biasa. Kalau kehadiran kita yang memberkati itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kehadiran Maria memberkati Elizabeth, tapi Elizabeth memberkati Maria. Bagaimana kita hadir untuk saling memberkati satu dengan yang lain, melakukan kunjungan-kunjungan yang memberkati, bukan kunjungan yang membawa malapetaka, tapi kunjungan yang menghadirkan berkat. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ya, jadi apa kandungan Maria itu juga penuh berkat. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nih, dunia belum memberikan pengakuan bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan, tetapi Elizabeth sudah memberikan pengakuan secara pribadi dan langsung kepada Maria bahwa yang datang ini, lah ibu Heni kenapa ya? Bahwa lanjut ya, yang datang ini adalah ibu Tuhan. Ingat Yohanes pada bacaan kali lalu, dia tidak mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai Elia atau nabi yang akan datang. Yeah. Dia mau mengatakan begini, saya semakin kecil dan biar dia yang datang setelah saya itu semakin besar. Yes. Nah, ini senada dengan itu, Elizabeth mau mengakui saudaranya itu adalah ibu Tuhan. Dan dia tidak layak untuk dikunjungi. Sehingga dia mengatakan begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu di ayat keempat, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wah, luar biasa teman-teman, kehadiran Maria itu membawa sukacita buat Elizabeth, tapi sekaligus juga buat janinnya. Masih di dalam kandungan saja sudah melonjak kegirangan. Luar biasa. Berarti kuasa Roh Kudus itu menembus batas. Ya. Bagaimana kehadiran kita yang apa sudah mengenal cinta kasih, kasih yang menjadi milik bersama tadi, sehingga itu apa menyebabkan terjadinya sukacita yang sangat luar biasa. Sukacitanya itu tidak terkira loh. Bukan hanya Elizabeth-nya yang sukacita, tetapi anaknya pun di dalam rahimnya itu mengalami sukacita yang luar biasa. Ibu Tuhan yang datang. Bagaimana kalau Maria mengunjungi kita saat ini? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Waduh. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Nih, Maria sungguh sangat percaya bahwa semua yang dikatakan oleh malaikat waktu memberi kabar gembira itu akan terjadi. Maka inilah tanggapan dari Maria yang merupakan doa dari kaum legioner ya. Dari ya, ayat 46 ya, sampai betul. Dengan 58 itu menjadi doa para kaum legioner. Catena legionis itu. Catena legionis. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Teman-teman, apakah ungkapan Maria yang memuliakan Tuhan itu juga menjadi ungkapan jiwa kita atau tidak? Saat ini jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Kita sudah masuk dalam minggu sukacita. Apakah kita sungguh-sungguh bergembira untuk menyambut hari Natal, untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat kita? Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Luar biasa. Ya. Oke, lanjut.
waktu sudah sangat malam, ya. Dan seterusnya, ya, sampai dengan ayat 56. Di sini dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Waduh, luar biasa ya. Ini toleransi tingkat tinggi. Artinya apa? Dalam keadaan hamil, kemudian waktu berjalan terus sampai 3 bulan kemudian, kan pasti situasi semakin berat. Tetapi dalam situasi itu, mau saling meneguhkan, saling menolong. Pasti dong Maria di rumahnya Elizabeth tidak berdiam diri. Segala kerepotan Elizabeth itu juga menjadi kerepotan Maria. Nah, sekarang buat kita ini, sekali lagi dalam situasi yang sulit, bukan berarti menghalangi kita untuk memberikan perhatian kepada saudara kita, saudara yang berbeda-beda agama, suku, ras, golongan, dan budaya. Inilah kesempatan buat kita loh untuk sungguh-sungguh menunjukkan jiwa toleransi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ini kesempatan yang terbaik buat kita untuk memperkenalkan Yesus itu kepada orang yang tidak mengenal Dia melalui cara hidup kita. Sehingga apa? Cara hidup kita itu menjadi semacam pintu masuk atau jendela buat orang lain untuk melihat siapa itu Yesus. Cara hidup kita lah yang menunjukkan itu, memperkenalkan siapa Yesus kepada orang-orang yang berbeda. Demikian, sekarang kita lanjut membangun niat. Ya. Apa yang akan aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita bagi keluargaku? Apa yang aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita bagi paguyuban komunitasku? Paguyuban. Silakan, saya tidak mau memborong sendiri pembicaraan malam ini. Silakan teman-teman. Bro Melki, saya ingin mendengar suaramu malam hari ini. Hadir, Pak, hadir. Oke, silakan. Sharing. Aduh, kok jadi saya ya? Lah, gimana? Yang lain udah. Tadi. Yang lain sudah loh. Yang belum ya. Silakan, kaum muda. Apa yang aku lakukan agar aku bisa membawa sukacita bagi keluargaku? Kan baru membentuk keluarga ini, Bro Melki. Aduh, jadi curhat. Silakan. Ya, kalau untuk keluarga memang tidak mudah. Baru berapa bulan ya? 2 bulanan lah ya. Jadi ya, masih suka sedikit-sedikit marah, pikiran ini dijadikan satu. Jadi kadang-kadang kalau soal sarapan atau soal kecil di dapur, ya kadang-kadang suka ya gimana ya, rada tinggi atau gimana. Tapi ternyata itu merupakan sukacita juga. Karena tahu luar-luar doang, sekarang udah satu rumah. Jadi saling belajar untuk saling memberi pengertian. Nah, kalau dijawab pertanyaan sukacita ya, jadi kadang-kadang ya buat aktivitas ngobrol itu ya harus dilakukan. Karena walaupun sibuk apapun, berbicara kepada pasangan itu batu bentuk sukacita dalam keluarga gitu. Memang tidak heboh seperti yang lain-lain gitu kan,
Tapi hal sederhana dan kecil itu, cerita bersama, ngobrol tentang pekerjaan atau hari itu, bisa menjadi mencairkan suasana. Dan memang nggak suka cerita selalu. Ya kalau suka cerita selalu. Tapi ya suka cerita sederhananya, di antara kami itu, di keluarga itu ya, saling cerita aja apa yang menjadi pengalaman harian, terus apa yang menjadi penatnya atau pikirannya, itu salah satu sukacitanya yang disyukuri. Kira-kira kami menjadi penerusnya atau pikirannya, itu salah satu sukacitanya. Kira-kira gitu Pak Tony, Bapak Ibu. Memetik ininya bahwa menyediakan waktu untuk apa berkomunikasi dengan pasangan, menyediakan waktu, punya waktu untuk ngobrol gitu ya. Betul sekali Pak. Oke, sederhananya begitu. Yang ya yang oh, ini ada berapa peserta sih? 13. 13. Silakan, apa sih yang akan saya lakukan agar bisa membawa sukacita bagi keluarga, membawa sukacita bagi komunitas? Komunitas PD, komunitas Legio Maria, komunitas lingkungan, atau apapun. Tapi terlebih dahulu keluarga. Silakan. Capek loh saya ngomong sendiri. Bu Yovita Heni sudah masuk lagi, silakan. Pak Tony. Oh iya, Bu Angel. Bukan, ya. Aku mau saran aja. Tulisan membangun niatnya itu dihilangin dulu biar kelihatan wajah-wajahnya itu. Kan bisa saling nanti. Oh, iya. Top sharing ya. Nah, ini kan bisa saling kita, ini siapa yang mau sharing tuh. Wajahnya kelihatan semua deh. Ya kan lebih enak. Wajah mati itu ada kompromen gitu, tersenyum ya terus kan? Tuh. Bu Endang silakan. Bu Ira sudah live ya? Sudah. Soalnya mau langsung. Oke lanjut Pak Tony, mungkin nggak kalau memang yang tidak ada yang itu langsung saja supaya waktunya. Siapa lagi? Oke. Tuh. Maaf nih, sinyalnya lagi nggak bagus nih. Iya, nggak apa-apa. Bu. Nggak bisa komen dah. Baik, lagi baik, sabar baik. Nih nungguin nih. Baik. Iya, jadi nih, dilanjut saja. Dua tema yang kita bahas pada malam hari ini, tema bertetangga itu asik, kita mengambil inspirasi dari kisah para rasul, dan itu akan menjadi semangat kita dalam membangun relasi dengan tetangga. Ya. Kemudian tema yang kedua tadi, toleransi menghadirkan berbuah sukacita. Ya. Ternyata toleransi itu tidak hanya supaya kita hidup di dalam kedamaian saja, tetapi membuahkan sukacita. Nah, memang bertepatan dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita ini, maka tuntutan bagi kita adalah bagaimana kita pribadi kita itu bisa menjadi sukacita bagi orang lain. Jangan menghadirkan malapetaka, jangan menghadirkan amarah atau apapun juga. Ya, sehingga seperti dicontohkan oleh Bromel kita ini, menyediakan waktu untuk ngobrol, berbicara, itu sesuatu yang sangat sederhana. Itu toleransi di dalam keluarga. Perbedaan itu juga ada di dalam keluarga. Terkadang antara orang tua dan anak tidak saling ketemu pendapatnya, berbeda pendapat, ya itu hal yang wajar, ya kan? Apalagi kalau kita sudah keluar dari rumah dengan perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa itu. Bagaimana kita harus bersikap, ya? Bagaimana saya harus menghadirkan sukacita di dalam keluarga, menghadirkan sukacita di dalam paguyuban kita masing-masing. Jangan menjadi troublemaker.
Oke, mudah-mudahan dua tema ini memang apa yang menjadi pewartaan dan apa renungan kita pada malam hari ini barangkali tidak bisa memenuhi kepuasan kita, tetapi setidak-tidaknya kita mempunyai gambaran bagaimana menjadi tetangga yang mengasihkan, bagaimana mempunyai semangat toleransi yang mulai dikembangkan dari keluarga kita masing-masing, kemudian ke lingkungan yang lebih luas, di lingkungan, di persekutuan doa, atau di tempat bekerja. Ya. Oke, baik teman-teman, saya akan menutup dengan doa. Nanti setelah doa, mungkin ada pengumuman dari Ibu Henny, silakan. Tapi saya tutup dulu dengan doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau sungguh menyatakan kekuasaan dan kemuliaan-Mu. Engkau menjawab pertanyaan dari para murid-murid yang meragukan siapakah Engkau. Engkau tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi Engkau menjawabnya dengan perbuatan. Engkau menyembuhkan begitu banyak orang yang menderita sakit, sakit penyakit apapun, Engkau sembuhkan. Maka saat ini pun Tuhan, Engkau mengetahui sakit penyakit kami, penderitaan kami, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami, Engkau tahu. Dan kami datang kehadap hadirat-Mu membawa itu semua karena kami percaya Engkau akan mengubah itu menjadi harapan. Harapan akan sukacita yang berasal daripada-Mu karena Engkau berkenan untuk menyembuhkan kami, untuk memberikan kelegaan kepada kami, untuk memberikan sukacita kepada kami. Maka kami mau berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Di dalam ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami, khususnya hari ini dari pagi hingga saat sekarang ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Inilah kami yang saat ini tengah menyediakan diri, bersiap-siap mengosongkan ruang kosong di dalam hati kami Tuhan, untuk kami sediakan bagi kehadiran-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Biar Engkau sendiri yang memiliki kami, biar Engkau sendiri yang menguasai kami Tuhan, biar Engkau sendiri yang menuntun, membimbing kami, sehingga sampai pada hari Natal kami menyambutnya dengan sukacita yang penuh. Tuhan, Kau berkati teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Kau berkati pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, kesembuhan yang sakit. Kau berikan kelegaan yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Hari telah larut malam. Kami mohon berkat, penyertaan, dan perlindungan bagi kami untuk melewati kegelapan malam ini sampai esok pagi menyambut hari yang baru dengan keadaan sehat penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan melalui perantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa umat Bu Angel. Oh, masih ya? Kirain ada doa umat. Ada titipan ada. Doa kan? Ada. Oke. Okay. Ada. Silakan Pak Hernawan. Doa umat. Mana? Malam. Ya. Ya, lanjut Pak. Doa umat. Bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Kau pilih. Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup Agung Kardinal Suharyo, para imam, frater dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia, ya Bapa, tuntunlah, bimbinglah mereka agar setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh kebijaksanaan. Sudilah Engkau menyertai mereka dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan menciptakan perdamaian dunia dan kebebasan beragama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, ya Bapa, semoga bangsa kami dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, wabah penyakit. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang kuat, bersatu padu, damai, adil, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik, ya Bapa, tanamkanlah semangat panggilan bagi keluarga Katolik dimanapun mereka berada. Bimbinglah mereka agar selalu berhidup bersatu dengan keluarga, dengan tetangga, di lingkungan, dan di masyarakat. Berilah mereka agar dapat menjalankan tugasnya sebagai keluarga Katolik, sehingga hidup rukun, damai, dan sentosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam para korban bencana alam, ya Bapa, berilah mereka kekuatan dan pulihkanlah dari segala penderitaan, agar mereka dapat menghadapi semua itu dengan tabah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, ya Bapa, berilah kasih pengampunan-Mu, hapuskanlah dosa-dosa mereka, dan angkatlah mereka dari api pencucian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena sakit maupun karena pandemi COVID-19, ya Bapa, dampingilah mereka yang sakit, terutama mereka disebabkan karena pandemi COVID-19 ini. Berilah mereka kesabaran, kekuatan, dan pengharapan agar dapat segera sembuh dan dipulihkan kembali kesehatannya. Dan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih untuk Pak Hernawan. Terima kasih juga untuk pewarta kita, Bapak Tony, untuk pewartaannya yang luar biasa, di mana kita tadi mendengarkan tentang toleransi dan juga tentang bertetangga itu asik. Mungkin dari Ketua PDKK kita ada pengumuman, Bu Heni, silakan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Ya, untuk sinyalnya itu. Sinyal Bu Heni, iya. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Untuk Rabu depan PDKK libur sampai nanti ketemu lagi tahun baru ya. Kita lihat situasi dulu sampai tahun baru aja. Untuk apa Bro Melki, kita tetap itu ya bayar perpanjang. Ini juga ya. Perpanjang untuk Zoom ya. Ya. Ya, Bu. Ya nanti di itu. Jadi akhirnya tanggal berapa sih? Kita sudah
mulai libur, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, baik yang mau ke gereja, mau ikut yang misa online di rumah, bisa berkumpul bersama keluarga. Terus yang untuk Zoom juga nanti diperpanjang, bisa Kok Pendi nanti ngubungin langsung ke Bro Melki. Untuk yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih untuk sumbangannya untuk BPK Peduli Peti Mati COVID, korban COVID-19. Kemarin sudah sempat saya setorkan di Sekinah 2.050.000, tapi kemudian masih masuk. Sinyal nggak apa-apa. Sinyal. Ada lagi. Nyambung lagi deh jadinya. Nggak apa-apa, Bu. Artinya kan saya di grup, baik di tim maupun di grup besar. Tapi masih ada yang transfer, nanti akan saya transfer kembali tambahannya. Dari koordinator Dekenat Bekasi, mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Bapak-Ibu semua untuk berbagi sedikit dari yang kita punya untuk pengadaan peti mati. Nah, Bapak-Ibu, terima kasih juga untuk di tahun selama pandemi ini kita sudah berperan aktif dalam Zoom meeting ini yang diprakarsai juga dari Bro Melki, dari teman-teman lain, Pak Tony sebagai host, Bu Mahda ataupun Bu Angel. Terima kasih banyak keterlibatannya. Ini sungguh memberi semangat dan warna baru dalam masa pandemi corona. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua sampai ketemu tahun depan 2021 semoga. Satu tahun loh. Plan banyak rencana yang mau kita jalankan dengan tatap muka. Nanti semua bisa semakin bersemangat lagi. Amin. Terima kasih Bu Angel, ini aja dulu, nanti ya. Saya bisa itu di tim aja. Ya, terima kasih untuk Ketua PDKK kita Ibu Heni dan semua teman-teman yang sudah hadir, yang baru gabung. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bersuka cita, kita tutup pertemuan kita ini karena besok kita sudah libur. Kita nyanyikan Alam Raya Karya. Bu Angel, tunggu sebentar. Apa saya itu? Tambah satu lagi pengumuman. Walaupun PD kita secara online sudah libur, tetapi masih ada kegiatan di BPKK AJ kemungkinan. Yaitu masih ada doa. Jangan lupa untuk teman-teman untuk pelatihan Zoom itu penting sekali ya. Cepat mendaftar ya di listnya di Bu Endang itu tanggal 19 dan itu waktunya lama sekali. Kemudian PDKK Sinar Sabdala juga masih ada kegiatan. Jadi nanti saya akan share, saya undang supaya kita tidak terlalu banyak kosongnya. Masih ada Kombas di SAA. Terus di Sekina. Masih full ya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 22. Wow, mantap. Sekina masih ada doa syafaat ya. Iya. Berarti kan Zoom ini masih bisa dipakai sampai satu hari dua ke depan. Iya. Sampai tanggal 24 ya. Iya. Jadi yang mau bergabung Kombas. Ya, nanti Bro gampang, Bro. Join dengan saya seperti biasa ya, Bro. Jadi masih bisa bergabung dengan Kombas ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu Kombas itu apa, nanti akan saya share di grup besarnya. Terima kasih Bu Ira sudah live, mungkin masuk ke Sekina. Saya juga mau masuk Sekina malam hari ini. Ya, kita tutup dengan lagu penutup Alam Raya Karya Bapak. Kita semangat nyanyinya. Kita nyanyi sama-sama. Alam Raya Karya Bapak bagi manusia menggarap perkasa subur serta kai hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana badai ala Bapa. Manusia ciptaannya namun dicintanya. Wow.
Kaupun maka tak ditinggalkan hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana bagi Allah Bapa. Terima kasih untuk kita semua. Coba fotonya dibuka semua yuk, semua fotonya yuk. Sis kiri semuanya, sisnya mana? Saya foto yuk. Bro, apanya? Bu Prames, terima kasih. Prames, Tio, Pak Hilawan, semua yuk. Satu, dua, senyum ya. Bu Endang nggak kelihatan nih. Satu, dua, Endang. Ya, Bu Endang. Eh, tutup tangan Bu Endang, nggak ada lagi foto di sini. Ya, yeah, pakai pink. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, ya. Kalau mau ada yang mau bergabung dengan doa syafaat di Sekina ya. Malam hari ini, bisa japri saya, nanti akan saya share linknya. Terima kasih, Bro Prames. Terima kasih, Bro Melki. Terima kasih. Tuan Monik, terima kasih ya. Salam buat keluarga Pak Hirmawan, Pak Hirmawan. Terima kasih, Pak Hirmawan. Sehat-sehat ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Terima kasih. Monik.